MPMP 79 New Excellent. Ini pes dari karoseri Adiputro langsung dibawa jalan nih. Ini driver duanya kemarin di Tuan Muda. New Ringgi Ame, New Ambassador. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini kita akan hunting di Terminal Muara Bungo. Di sore hari ini kita akan pantau bus-bus Rana Minang yang menuju Mabesnya. 5 MPM yang kabarnya langsung bawa penumpang dari rantau akan kita pantau sore ini. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ini MPM yang terbaru nih, P77 New Badan Diri, pukul 4:34. Yang fresh dari karoseri langsung dibawa oleh sang driver ini menuju Sumatera Barat. Nih kaptennya Mak Fadil nih. Yang dari Sumbar nih, P46 Sang Maestro, bertemu dengan pemain Jakarta. Yuk, MPMP 77 New Badan Diri meninggalkan Terminal Muara Bungo. Pemain timur dan tengah bertemu. Jati Sang Maestro. Semoga selamat sampai tujuan. MP79 New Excellent. Ini pes dari karoseri Adiputro langsung dibawa jalan nih. Ini driver duanya kemarin di Tuan Muda. Ini New Excellent. Ya napa? New Excellent yang langsung dijemput dari Adiputro ya. Langsung jalan hari ini. Berapa unit, Pak? 5. Ya tengah semua hari ini? Ya tengah. Ya 16 unit hari ini pihak tengah, Pak. Pokoknya pihak tengah semua MPM ya. Mantap. Kemarin Bapak nih, kalau yang tahu sering dengar telolet, ah ini Bapak nih kemarin di Tuan Muda. Pak Edi. Tuan Muda kemarin. Jadi kini di Badan Excellent, Pak. Excellent. Ini kaptennya Bang Mul, ya di Excellent. Mantap, MPM makin bermanah dengan unit terbarunya. Ini Adiputro JB3 Voyager. Pak Edi, mantan kemarin di Tuan Muda, hari ini di New Excellent. Makasih banyak, Pak. Semoga selamat sampai tujuan. New Excellent. Ini unit ketiga bus baru MPM nih. Yang ketiga, itu yang kedua tadi. P76.
4:44 MPMP 75 New Ringgi Ami dan MPMP 76 Ambassador masuk bersamaan di Terminal Kuala Lumpur. Ini press from Karoseri nih. MPMP 76 P75. Alah tu sikus eh. Alah. Nih dengan sang driver mudanya nih, Om Sahrul. Paten langsung sampai baik ke pusat kelas ya. Jadi 4 unit hari ini pihak tengah. Yang cik lain alun berangkat. Bisa hari ke berangkat dari Jakarta. Bisa tiba. Tengah tadi kan. Bagaimana tengah Om Sahrul? Lancar, enak, jalan mulus ya. Nah ini Om Sahrul sekarang di MPMP 76, kemarin di Putra Mahkota, sekarang di New Ringgi Ame. Ini Ambassador. Ambassador ya, New Ambassador. Oke, Teti Om Sahrul, makasih banyak. Yup, New Ambassador, New Ringgi Ame. Mak Nopa. Mak Nopa. Lama senyum Mak Nopa ni, Pak. Transport Express Jaya. New Ringgi Ame. New Ambassador. Pak Koal Intermezzo. Mana Pak Tete? New Ringgi Ame meninggalkan Terminal Muara Bungu. Pemain Timur Tengah masuk bersamaan hari ini. Padang lah. Sama kota. Medan Jaya. Simalam menuju Jakarta. Teti. Teti Om Sahrul, ya ada. Jos mantap hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. AS Phenomena meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Teti AS. Nih selama admin masuk nih baru ketemu satu. Epastar Go Green. Ini Epastar yang kedua menuju Jabodetabek. Menuju Palembang nih. Di belakangnya ada MPMP 78. 78 itu kalau enggak salah Myper. Ini yang kemarin tertinggal dari rombongannya satu, yang 4 pulang duluan, yang satunya tertinggal kemarin. Melenceng dari rombongannya. Itu drivernya tuh Om Ade kemarin di Sultan Kelas P67 BMC. Jadi si Fahid Leda Epastar. Semoga selamat sampai tujuan. Kita tanya lah sama Om Ade. MPMP 78. Julukannya My First. My apa julukannya, Pak? My Fear. Ini kenapa nih tertinggal dari rombongannya 4 tuh kemarin Om Ade? Enggak sama-sama pulang. Agak telat servisnya. Agak telat servisnya. Jadi itu kendalanya ya. Bukan karena terpisah, bukan. Servisnya. Yup. Hati-hati, My Pearl. Oke, Sobat Bismania. 5 MPM press dari Karoseri langsung membawa penumpang pulang menuju Ranah Minang. Dari Karoseri Adiputro langsung bawa penumpang.
karena para pemudik banyak yang ingin pulang kampung. Tonton terus video kita di Yudi Kota Lintas Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.